tahu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap kejengkelannya atas sikap penguasa saat ini. Ia menilai sikap penguasa ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru. Pernyataan berapi-api itu disampaikan Megawati saat menghadiri rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November 2023. Dalam acara tersebut, Megawati tampak duduk di apit Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara. Pernyataan Megawati itu pun disambut sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar Mahfud yang mengikuti acara tersebut. Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata lawan dengan berulang-ulang. Mega pun lantas menyambut sorak-sorai dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan Ganjar Mahfud dalam satu putaran. Hai, mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau nggak? Mega pun menegaskan, ia seorang manusia biasa yang bisa jengkel juga apabila tidak dihormati. Bahkan ia menegaskan, dirinya adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Selain itu, Megawati juga mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024.